saluran minyak atau gas yang berpotensi untuk merambat ke masyarakat. Jadi kepada masyarakat tidak perlu panik. Saya sedang berdiri ini di depan lokasi kebakaran dan kami anggota tadi sudah masuk, sudah melihat bahwa kondisi kebakaran sudah terisolasi di dalam sehingga kemungkinan kecil bisa merambat keluar dari komplek Pertamina. Untuk itu kepada masyarakat sekali lagi tidak perlu panik. Dan silakan tetap berada di rumah, tetapi tetap waspada. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.